Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Dian Hairani di News TV Online Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di salah satu rumah warga Kelurahan Jati, Kota Ternate, Maluku Utara terekam kamera. Sebelum mencungkil jendela dan menggasak barang berharga, perempuan yang menggunakan helm motor tersebut mondar-mandir di perkarangan rumah korban. Identitas wanita misterius ini berhasil terungkap dan kini sedang menjalani pemeriksaan dari pihak kepolisian sektor Ternate Selatan. Siapakah wanita misterius yang nekat menyantroni rumah penduduk di siang hari tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dari rekaman CCTV terlihat seorang wanita yang menggunakan helm motor mondar-mandir di pekarangan rumah warga Kelurahan Jati, Kota Ternate, Maluku Utara. Setelah memastikan situasi aman, wanita misterius ini pun menyantroni rumah dengan cara mencungkil jendela. Identitas pelaku terungkap setelah Fadli Rahman, pemilik rumah, mendapati uang simpanannya di lemari raib. Dengan membawa bukti rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Dua hari setelah laporan, tepatnya Minggu 6 Februari, RS alias Ona, warga Akelamu ini berhasil diamankan tim Barong Polsek Ternate Selatan. Perempuan 34 tahun ini diamankan saat berada di tempat kos. Untuk keperluan penyidikan, pelaku ditahan dan sementara menjalani pemeriksaan. Pelaku ternyata pernah berurusan dengan pihak kepolisian dengan kasus serupa. Kapolsek Ternate Selatan, Ibtu Suherman, membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Polsek Ternate Selatan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap apakah ada pelaku lain bersama tersangka. Jadi, adapun kronologis kejadian tersebut, pelaku masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara membuka pagar rumah korban yang tidak terkunci. Melihat situasi korban, rumah korban dalam keadaan sepi, pelaku kemudian mengintip dalam rumah korban karena dirasa situasi aman. Kemudian pelaku segera mencongkel jendela. Hasil penyelidikan, kami mengamankan yang terduga pelaku pencurian yang berinisial AN. Dan sekarang ini kami sudah amankan di Polsek Ternate Selatan. Akibat perbuatannya, wanita ini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Halo pemirsa, pantau terus informasi di channel YouTube kami, News TV Online Channel Timur Terpercaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.